Oke, para gamers, sebelum kita memulai, mungkin Anda bisa melakukan klik tombol subscribe dan menekan tombol bell untuk mengingatkan video terbaru lainnya. Halo guys, welcome back. Saya mau kasih lihat satu game yang memang nggak baru, tapi cukup menarik, yaitu menjadi traffic controller untuk AirPod. Gamenya cukup detail, sangat detail, dan ya, menyenangkan lah ya. Mari kita coba, dan game ini juga bisa dijalankan secara offline ya guys. Let's check it out. Oke, kita udah mulai. Di sini gambarnya cukup bagus dan ya animasinya main guys. Mulai dari flap, lampu stereo topnya, lampu landing, sampai notifikasi atau yang biasa diperagakan oleh pramugari yang di dalam pesawat, sampai itu kereta dorong sama pendorong penarik sama pendorong pesawat, semuanya ada guys, detail banget, detail banget. Kita cek ya guys, mulai dari game settingnya kita set max normal, inverted, catering, baggage. Tuh, jadi animasinya itu mulai dari catering, cargo, radio, road traffic, kemudian use game AirPod on timetable, ada bisa dipercepat, bagasi, passenger, dan etc, static objects, static aircraft, turn off, ini kecepatannya, zoom, dance, no audio, kita buat ada audio, flight crew, pilot, speak airline name before flight number. Oke, kita coba. Oke, kita di sini kita juga pakai duit ya guys kalau kita mau buka semuanya. Tapi kita awal-awal dikasih Rocky Mountains regional, dan ini bisa siang malam guys, pagi, siang, malam, sore. Keren, keren. Ini juga ada yang realistiknya, mau lebih banyak mungkin ini ya, online ya. Oke, kita coba yang default AirPods, kita coba yang detail aircraft, let's begin. Oke, di sini kita ada pandangan dari ATC. Tuh guys, sudah kita bisa zoom, bisa kita lihat dari sini tuh. Bisa kita arahkan menggunakan jari. Tuh. Kemudian kita bisa ganti penglihatan. Dia minta. Minta clearance. Ini dia minta pushback. Oke, kita pushback dulu guys ya. Press yang ini, ada gambarnya kedap-kedip sebelah kanan bawah, sebelah kiri bawah. Clear for pushback, blue sky 2321. Keren, keren guys. Kita bisa lihat dari dalam pesawat juga guys. Ini dari cockpit pilot. Kita pencet lagi dari jendela sebelah kiri dan jendela sebelah kanan. Ini di bagian dekat sayap kiri, sayap kanan. Rocky Ground, blue sky 2321, ready to taxi. Dia minta taksi ke landasan pacu, kita kasih. Taxi to 27 blue sky 2321. Please pay attention as we display the safety features. Nah, ini dia pengumuman dari pramugari, dan sekaligus dia akan memperagakan cara menggunakan alat safety-nya ya guys. Detailnya luar biasa. Ini kayaknya kita pakai dicari juga bisa nih, hold and talk. Tapi saya masih belum tahu caranya. Oke, kita lihat dari ATC. Kalau ini dari pandangan bebas ya, bukan dari ATC tapi pandangan bebas. Dari sini kita juga bisa zoom. Pandangan bebas lainnya. Nah, ini dari ATC. Kita lihat dari pesawat dekat. Ini bisa kita gerakin juga.
dia mengarah ke landasan pacu. Nah, dia mengikuti standar ya, dia stop dulu sebelum masuk ke landasan pacu, dia minta persetujuan dulu dari ATC untuk align. Kita berikan. Kita lihat dari arah kokpit guys. Kalau kokpit dia nggak bisa kiri kanan ya, pandangannya statik ke depan. Dia minta diterbangkan, berangkatkan, take off. Ini kita bisa lihat radar juga ya dari atas. Clear for takeoff. Blue Sky 2321. Nah, kita lihat dari pandangan sebelah ini, kita bisa lihat flapnya dia main tuh guys. Suaranya juga lumayan bagus. Benar-benar serasa seperti di pesawat ya guys. Keren, keren. Ini untuk yang suka dan hobi terbang pasti demen banget nih gamenya. Oke, sudah jarak seberapa jauh dia, dia ada batasnya, dia akan kembali lagi, kita nggak bisa ngelihat. Nah, sekarang kita lihat ini ada yang mau landing guys. Approach runway, kita pencet approach runway. Kita suruh dia landing. Ini kita bisa deketin. Kita lihat pandangan kokpit. Kemudian tuh ada juga tuh Blue Sky 1933 pengen didorong juga itu. Bentar, clearance. Kita lihat ini dulu. Suara landingnya juga tuh ada rem udara, flap brake ya, wind brake ya. Nah, nanti ini kita arahkan dia harus parkir di mana guys, kita yang nentuin guys. Dan di sini pun ada pramugarinya yang akan bicara juga untuk tidak meninggalkan barang-barang. Keren ya guys. Nanti juga ini bagus. Nah, ini dia pengumumannya. Tuh, kelihatan flapnya kembali normal guys. Kita kasih gate. Gate yang kosong adalah A3. Oke. Kita pandangan sekarang. Terus yang mau keluar adalah gate B4 di sebelahnya guys. Mungkin kita bisa tunggu sebentar sampai dia parkir dulu. Oh, kita push back, nggak apa-apa, dia kan di sebelah kanan, ini di sebelah kiri guys. Oke, kita push back. Waiting gate, kita arahkan dia ke A3. Nah, itu kelihatan B4 yang keluar. Ini dia minta pushback. Kita kasih pushback. Sebentar lagi, ini kita tuh kelihatan dia pendorongnya. Kita kasih dia taxi. Oke. Kemudian yang ini minta clearance, ini ada yang mau mendarat, kita kasih mendarat dulu. Yang penting jangan sampai terjadi tabrakan ya guys. Ini bisa terjadi tabrakan di sini guys. Kita bisa minta yang pesawat yang melewati kita suruh berhenti dulu. Kita pushback juga nggak apa-apa ini. Nanti kita suruh dia berhenti. Kemudian yang approach tadi. Ini bisa kita scroll.
Nah, pesawat yang tadi ini kita suruh hold. Nah, ini minta taksi. Nah, itu sudah ada yang mendarat. Itu juga kita bisa ngeliat. Itu seharusnya bisa kita lihat dia ada asapnya ya pas dia touchdown. Nah, itu kelihatan ya guys ya. Detail banget. Luar biasa. Oke, kita kasih dia jalan dulu. Jangan sampai salah guys. Nanti tabrakan. Oke, yang belakangnya kita suruh jalan juga. Kita tekan lagi hold postnya supaya dia jalan. Ini nanti juga bisa keadaan cuaca hujan atau hanya sekedar mendung, dan sunset dan sunrise-nya juga warnanya cakep banget, cakep cakep. Nanti yang landing kita juga jangan lupa untuk kita atur. Ground taxi to gate. Kita kasih gate yang ini aja. Oke. Kita mesti siap-siap yang di belakangnya supaya dia hold juga. Kita bisa atur. Kita minta dia hold habis ini. Hold. Oke. Ini kita minta yang tadi untuk langsung align atau take off saja karena sudah tidak ada lagi. Dan yang satunya kita suruh maju. Dan yang tadi sudah mau. Oh, ini ada yang mau mendarat. Kita suruh landing ya setelah dia ini. Dan pesawat yang antri itu yang di belakang tadi suruh kita stop dulu. Kita suruh stop. Ini kita suruh landing. Waiting for takeoff, kita suruh dia tunggu. Kita bisa ngelihat di sini nanti pesawat yang landing tadi. Nah, itu dia pesawatnya. Kita lihat dari posisi landing ya guys. Pesawat yang landing tersebut ini belum bisa. Nah, ini udah bisa setelah ada tombolnya. Nah, ini pandangan dari kokpit. Keren, keren. Detail banget, kita juga bisa lihat dari pandangan jendela. Tuh. Wis, mantap. Touchdown. Tuh flapnya, windbreak-nya. Oke gamers, terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa kasih jempolnya yang banyak dan terima kasih.